Ya, sementara itu saudara, gempa berkekuatan 5,8 skala Richter mengguncang Sumatera Utara dengan berpusat di Kepulauan Nias. Gempa terjadi pada Jumat pagi, tepatnya 16 km timur laut kota Gunung Sitoli. Gempa hebat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah, di mana guncangan hebat tersebut sangat terasa dan sempat menyebabkan kepanikan di beberapa tempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara langsung turun memeriksa sejumlah rumah dan kantor pemerintah untuk memastikan jumlah kerusakan dan kerugian materi. Beberapa informasi yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gunung Sitoli diantaranya sekolah rusak ringan dan terdapat siswa yang terjatuh saat berhamburan keluar dari kelas.